Halo, what's up guys? Balik lagi sama gue Ramadan di channel Ramadan ID. Enak susunya mama mama. Enak susunya mama mama. And so guys, jadi video kali ini kita bakal lanjutin lagi game Mini World Block Card-nya. Dan kali ini kita ditemuin sama Wahyu lagi, coy. Jadi kita bakalan bikin lagi, coy, ya. Dan ya guys, kita bakal langsung aja bikin lagi. Oke teman, kita bakalan bikin apa nih yuk? Ini dia. Gua mau bikin rumah saung nih. Oke guys, kita bakalan bikin rumah saung ya. Di mana nih yuk? Yang cocok di mana ya? Sini kali ya. Ini tanahnya udah luas nih masalahnya. Ada punya ide di mana tempatnya nih? Di mana? Oke guys, gua bakalan bikin saung ya. Jadi ceritanya kita bakalan bikin saung, coy. Ya buat kalian nggak tahu, saung itu saung sama ya guys, saung tuh kayak rumah gitu ya. Jadi buat kalian yang nggak tahu, saung tuh kayak rumah gitu, dan dia tuh ada ya, ada di sawah atau di ya di situ ya pokoknya. Ya guys, jadi saung itu kan dia terbuat dari kayu ya. Jadi kita bakalan cari kayu dulu, coy. Lu udah kampung kan yuk? Kampung nggak? Kampung apa? Oke, kita bakalan ambil kayu dulu. Oke teman, kita udah ngumpulin beberapa kayu nih sama Wahyu ya. Jadi kita langsung aja bikin rumahnya, coy. Jadi konsepnya tuh kayak full kayu gitu kan. Dan dia lagi ngeratain rumputnya dulu, teman. Ya, kita langsung aja ini, coy ya. Ya guys, jadi jangan ini, coy. Jangan. Ya kita bakalan aja ya. Ya guys, kalau kalian pengen download game mah, link ada di deskripsi ya. Dan kita bakalan bangunnya 1, 2, 3. Berapa nih? 1, 2, 3, 4. Kayaknya ketinggian dah. Oke teman, kita bakal langsung aja bikin kayak gini ya. 1, 2. Pas yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ya, kira-kira segini ya teman. Dan kita pasin sama yang disana, coy. Ini ngepas apa enggak sih? Oke coy, ngepas ya. Dan ini yuk, pasang yuk. Pasang-pasang kayunya. Kayunya pasang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngepas aja. Tunggu bentar. Ini gini, Ram. Ini yuk, ini udah. Aduh, kesalahan. Ini udah gue giniin, ngapain bikin yang kesono udah. Gak jelas betul ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coy. Ya guys, kita bakal langsung samain kayak gini ya, biar kayak sama gitu, coy. Dan di sini udah berbentuk gini ya. Oke. Oke guys, gue bakal hancurin dulu nanti itu. Udah yuk, lu pasang yang di sebelah sono aja yuk. Di mana sih nih? Kocok dah. Oke guys, di sini ya kayaknya. Oke, sip. Dan kita bakal pasang kayu ini, coy. Apa namanya nih? Lantai kayu ya. Kita bakal pasang lantai kayunya, coy, ya, biar ada motifnya gitu kan, biar enggak ada satu warna dulu. Ngomong apa sih? Ya coba sini yuk, kayunya sini gue yang masang dah. Nah oke. Oke guys, gue bakal pasang-pasangin kayu dulu ya. Nanti pas udah selesai baru gue bakal balik lagi, coy. Oke teman, kita udah bikin ininya. Dan coba kita ini dulu ya, samping-sampingnya kita ini dulu, coy, biar kayak gini ya. Ya sorry banget teman kalau misalnya nge-lag ini ya. Sorry banget ya. Ya mungkin kayak gini, coy. Ini lumayan bagus nih. Dan kita ini, coy, bikin apa namanya, lupa aing dah. Bikin ini tangga ya. Oke, mungkin gua ini dulu nih samping-sampingnya ya. Gua jarang ngomong, coy. Jadi fokus dulu ya, kita bakal fokus bikin rumahnya dulu, coy. Dan ini udah apa sebelumnya? Udah ya. Waduh, ini kayak gimana? Oke, mungkin. Oh salah. Bikinnya di sini. Nih jadi ceritanya nih depannya ya. Ini belakang. Ini nggak ada ini, coy.
langsung bikin-bikin aja ya, jadi nggak ada konsep anjir, langsung bikin-bikin aja. Udah asal-asalan aja ya, saya bukan desainer coy, nggak ngerti saya bikin gini gini, langsung bikin aja ya. Dan guys, kita kekurangan kayu ya, sial banget guys, kita kayak kurang kayu coy. Oke guys, gue bakalan cari kayu lagi nanti pas sudah pengen jadi, gue bakalan balik lagi coy. Oke teman, kita udah hampir jadi ya teman, udah tinggal ini dong coy, atapnya ya, dan atapnya habis itu bawahnya dan isinya coy ya. Wadaw, kita langsung aja lanjutin lagi bikinnya nih, kita samain yang kayak di ujung sana ya teman, kayak gini nih ya, kayak gitu ya. Oke, kita kekurangan kayu lagi nih anjir ya. Wah bener aja kan, kita kekurangan kayu. Ada creeper yuk, asyik creeper laknatnya, ngapain di sini coba. Ya lu nggak bisa ini yuk, kali pohon lagi ya ampun, creeper di situ lagi, kocak gaming dah. Oke guys, kita bunuh dulu creeperan ya. Zombie laknat, apaan sih lu, sih terjem meledak lagi. Eh ada dua lagi creeper, asyik jadi gituin. Nggak tajam. Ya, telat ya. Oke teman, jadi saung yang kita bakal bikin ini udah hampir jadi ya teman. Dan kita kekurangan kayu yang ini coy, kayu yang kayak gitu ya. Kita lagi nungguin Wayu dulu buat ngambil kayu merahnya coy. Nanti dia bakal ambil lah. Di sini kita bakal kasih ini dulu samping-sampingnya supaya lebih beautiful lagi coy. Kayak gini ya. Oke, dan kita tak, weh, kebalik ya. Oke guys, jadi kita pasang-pasang kayak gini dulu ya. Kan, oke. Ya oke guys, kita samping. Ini apa sih? Salah mulu dah. Weh, ada apa tuh? Ada zombie weh. Meledak lagi di rumah yang ini. Oke teman. Oke guys, gue bakalan cepetin aja ya supaya kalian gak boring coy ngeliatnya. Oke teman, ini udah rapi ya depannya. Jatuh weh. Mana nih yuk? Mana? Waduh, walau jauh banget itu. Ya ngapain tuh? Sini yuk, ambil kayu merahnya sini. Oke guys, gue bakal naik ke atas dulu nih. Di atas soalnya masih bolong coy. Oke guys, kita ini dulu pasang ini coy. Ini ya kayak gini lah. Ya guys, kita kayak gini aja. Nah, oke. Dan samping-sampingnya kita giniin coy. Biar lebih beautiful lagi coy ya. Dan guys, kita bakal bikin ini ya. Apa namanya? Apa buat atas lagi tuh coy. Aduh. Gimana nih? Nah, sini aja lah ya. Kita bikin ini ya. Namanya alas kayu ya. Dan udah bikin 12 cukup lah ya. Oke, kita tambahin lagi ininya. Craftingnya apa yang dihancurin weh. Kita bikin ini lagi nih, kekurangan tangga kita guys. Waduh weh. Oke, dan kita kekurangan kayu lagi weh. Untung ada banyak ya kayunya. Ya. Oke, sip. Ya guys, sudah kayak gini. Dan Wayu lagi ngapain sih dia, woi? Enggak jelas ya. Kita tambahin ini dulu, coy. Dan sampingnya juga nih kayak kita kekurangan kayu mulu nih. Kayak kita krisis kayu anjir. Padahal di sini kayu semua isinya dah. Oke, teman, di situ belum ya. Kita tambahin dulu nih. Kita tambahin dulu, coy. Nah di sini ya. Iya guys, kita kekurangan kayu nih. Nah udah ada segini nih atap, tinggal dikasih atap dan isi dalamnya coy. Kayak gini dan kekurangan kayu lagi coy. Ya oke, pintunya masih kayak gini ya, masih klasik coy. Oke guys, mungkin gue bakalan ganti alasnya aja nih pakai batu ya. Dan mungkin gue bakalan ngambil batu ya juga nih. Coba ya, kita gali dulu. Langsung sih. Langsung beredit ya, langsung banyak itu. Iya, yeah. Pakai scope emas nih emang dewa gitu loh. Jadi langsung banyak anjir.
Ya gini ya, kita gali-gali dulu aja coy. Nanti gue bakalan ngambil batu, sekalian nunggu Wayu buat ngambil kayu yang warna coklat ya teman-teman. Dan tugas kita adalah jadiin atap dulu coy, karena ini atapnya masih bolong-bolong gitu ya, gak enak dilihat coy. Nah gini ya, dan ini kayaknya masih kurang coy ya. Ada ya guys, kita kekurangan kayu lagi anjir. Kali juga kebiasaan dah jalan sendiri kayak gini coy. Dan kita kekurangan lagi ya kayunya. Wah anjir, jangan juga kekurangan nih. Alas-alasnya waduh. Oke guys, kita kayak krisis banget ini ya, krisis ini, krisis resource coy. Oke teman, kita bakalan bikin tanggal karena di sini masih bolong coy. Ini bikin-bikin lagi ya. Lupa. Ini coy, kita ambil-ambilin dulu kayunya dan kita langsung aja bikin ini. Mana kayunya weh? Kesini-sini anjir dah. Mana lagi? Dan nge-lag coy, nge-lag parah ya. Everyday SP naik, nge-lag mulu anjir. Oke guys, sudah ada 20 nih kayunya, udah siap lah ini ya. Dan Wayu udah dapat batunya belum yuk? Udah yang banyak. Oke guys, Wayu udah dapat batunya ya. Nah, udah pasang belum? Oh belum ya, masih di ini coy. Kita bakalan bikin ini ya dulu nih coy, tangga kayu ya, karena di atapnya itu masih kekurangan tangga. Dan udah langsung bisa coy, langsung pas ya. Aduh, langsung aja bikin deh. Ini kita iniin dulu biar kita bisa naik coy. Harus jatuh coy. Oke guys, kita langsung aja kebiasaan sumpah deh. Oke teman, kita langsung aja pasang ya. Ini tangga tadi gua jatuh coy, nggak jelas ya. Oke, ini udah cukup coy, udah lumayan banyak ini kita tangganya ya. Jadi langsung aja kita selesain tangga ini coy. Dan kita dan ya guys, Wayu kejebak di dalam tanah ya. Nanti kita bakalan tolongin Wayu setelah pasang-pasang ini coy. Tunggu bentar yuk, kita pasangin dulu ini ya tangga ya, biar dia tunggu dulu coy. Kita pasang dulu tangganya nih ya, biar selesai. Dan ini dikit lagi nih. Tunggu bentar. Dan oke coy, udah selesai ya. Kita bakalan tolongin Wayu dulu. Ini dia ngapain Wayu di dalam tanah ya. Oke teman-teman, ini dia saung kita udah lumayan jadi ya. Nanti mungkin di next episode kita bakalan tambahin di sini farm, buat tempat farmingnya gitu coy ya. Dan di episode kali ini mungkin kita ini dulu, bikin rumahnya dulu aja coy. Nanti buat tanamannya kita di next episode aja coy ya. Dan kita mungkin bakalan isi dalamnya dulu coy. Dan ini batunya belum ditambahin nih Wayu, nggak jelas ya. Dan apalagi nih, ini coy, kita tambahin ini ya. Kita kekurangan kayu lagi coy ya. Oke teman, kita bakalan ngambil kayu lagi nih ya. Aduh gila guys, kayak kita butuh bat kayu ya. Kita bakalan cari, nah ini nih, pohon yang kayak gini nih. Kita bakalan ambil aja kayunya coy. Langsung kita ambil, langsung. Dan kita mendapatkan 6 potongan kayu ya. Kita langsung aja bikin jadi papan kayu coy. Langsung dapat 20, bayangkan. Oke guys, udah lumayan jadi ini rumah ya. Dan kita bakal isi dalamnya ya. Coba yuk lu ke store. Ini batunya mana nih? Kurang batu yuk. Aduh, kita guys, kita bakalan tambahin lagi di sini kayunya. Sini guys. Ya mungkin kayak gini lah ya, supaya nggak terlalu mencolok gitu coy. Ya kayak gini lah. Dan ya oke, kayak gini guys. Ya udah lumayan bagus ini teman. Ya mungkin gini aja. Ya sorry buat kalau misalnya nggak sesuai dengan impian kalian ya. Ya mau gimana lagi gitu kan. Ya guys, kepencet ya. Kita bakalan bikin pintu sampingnya coy, biar bisa lewat samping gini ya. Ini samping ada obat.
kekurangan kayu sama ubur nih ya. Ini kayak kayak gini apa kayak gimana sih? Kayak salah ya gitu, teman. Ya oke teman, mungkin kayak gini aja ya nih. Enggak terlalu jelas coy. Ya oke, mungkin kayak gini aja coy ya. Ini juga udah lumayan. Aduh, ini siapa yang bikin lubang di sini weh? Ganggu aja ya. Kita tambal dulu nih. Biar enggak jatuh. Oke guys, mungkin kayak gini ya. Ini lumayan bagus coy. Coba yuk ambil obor dulu dah yuk. Ini kayak aduh. Oke guys, kita apa? Oh, ini pintunya mana pintunya? Bikin pintu lagi coba. Asli. Kita bikin pintu lagi coy. Bikin pintunya dua ya, buat di enggak usah. Bikin saja satu aja. Mas, ada zombie, bos. Mana? Ya ampun. Baik banget zombie ya. Awas. Ini juga ada nih. Dai, kebakar. Aduh. Aduh, mana ngelag lagi? Dai. Oke, udah mati semua anjir. Zombie laknat emang guys ya. Parah emang. Coba yuk, ambil-ambilin ini yuk, obornya yuk. Ini kayak dalamnya gelap banget, sumpah dah. Cih, yuk, bawa obornya ke dalam yuk. Oke guys, kita ini dulu ya, kita samain sama yang di sini coy. Kayak gini ya, mungkin ini coy, hancurin. Ya guys, mungkin kayak gini ya, terus di sampingnya kita di sini coy, kita kasih ini lagi dan kayak gini dan kayak gini coy. Ya udah mantep ya, dan di situ kita bakalan kasih yang kayu gitu coy, yang bisa dibuka tutup gitu ya, namanya nah ini dah jendela coy. Kita kasih jendela biar mendapatkan udara segar gitu kan, kita pakai jendela. Kita kasih jendela. Aduh dia sumpah guys, ngelag basuk. Oke guys, jadi buka tutup coy ya. Dalam main mantap ya. Coba mana Wayu udah di dalam belum apa nih? Oke guys, udah dipasang sama Wayu ya, ini hebat banget kayaknya. Oke guys, ini di sini. Yuk. Skop yuk ini yuk. Ada yang belum di nih. Apa? Di sini dah. Ini alasnya belum nih. Belum dikasih batu itu ya. Oke guys. Ini sumpah guys ngelag banget sumpah ya. Maaf guys kalau misalnya ngelag banget ini. Ada. Oke teman-teman, udah jadi nih kita sawung ya, dan di sini udah bikin ruang sampingnya coy. Ya ampun guys, ih sumpah. Ini siapa yang bikin gini coy? Ini pasti Wayu nih. Enggak jelas ya. Aduh, kita dikerja teman. Kenapa ada lubang di sini coy? Bukan tambah lagi ya. Oke teman, ini udah lumayan jadi coy ya. Dan mungkin kita bakal isi dalamnya coy ya. Kita bakal bikin lemari coy. Lemari. Bikin lemari mana nih? Dan ya guys. Aduh, kita kekurangan kayu yang coklat lagi teman. Ah, kita bikin ini dulu ya. Bikin meja. Coba. Asli dah. Oke guys, kita kasih meja di sini coy. Kita taruh meja di sini ya. Dan ini kayak lebar banget coy ya. Kayak lebar banget coy. Kita bakalan bikin ini lemarinya. Enggak keambil dah. Lemarinya di sini ya. Ya guys, mungkin segini aja dulu ya. Dan mungkin tempat tidur nanti aja teman, di episode selanjutnya kita bakalan dekorasi lagi coy. Oke guys, kita bakalan tambahin dari event Natal coy. Coba kita bakalan tambahin ya. Oke teman-teman, kita udah balik lagi ke sawung kita ya. Kita panggilnya sawung aja coy. Coba mana coba pasang ini kayak ini daun Natal coy. Ini dia aksesoris dinding untuk Natal coy. Coba kita bakal langsung pasang woy. Wadaw. Langsung kupasang woy. Gila hebat ya. Ini kita merayakan hari Natal ya. Ya. Pasang lagi yuk. Anjay. Wah, udah mendesain coy. Kayak dia desainer nih. Kayak dia hebat ya masang-masang coy. Oke siap, wede mantep ya. Coba gue bagi yuk, biar gue sekalian bantuin. Oke sip, gue dikasih coy. Mana nih? Oke guys, kita dapat ini mungkin kita di sampingnya juga ya. Oke guys, sorry buat ya.
Kalau misalnya nge-lag coy ya, sumpah nge-lag banget coy. Jadi guys, kenapa nih? Bersinar juga nih. Oke, guys, kayak dia menemukan sesuatu yang apa nih? Kayak dia memasang sesuatu yang mestinya coy. Karena guys belum, wah anjay. Kalian bisa lihat di dalam coy. Kenapa ada pohon Natal di dalam rumah coy? Waduh ya, bayangkan. Kenapa ada pohon Natal di dalam rumah coy? Enggak apa-apa ya. Ini keren banget coy, anjir. Sumpah guys, keren banget ini event Natal coy. Mana lagi nih? Mana lagi? Kita bakalan tambahin ini daun Natal kayak belum semua. Sumpah nge-lag coy. Sumpah guys. Oh di luar juga ditambahin sama Wayu coy. Wayu is the best ya kayaknya. Wanjay langsung nyala coy. Ini nyala juga ya yuk pohonnya ya. Anjay sama Wayu di samping-sampingnya dikasih kasih pohon Natal lagi nih coy. Oke sip, gila mantep ya. Wayu kayak desainer ini coy. Gila hebat Wayu. Kayaknya ada apa lagi nih yuk. Kayaknya misalnya Natal doang sih. Natal doang, pohon doang. Coba bagi lagi. Kayaknya ini di samping-sampingnya keren ya. Terlalu ini ya. Terlalu kayak di dalamnya coy. Kayak di dalamnya ya. Jangan dorong-dorong please. Kita ambil dulu. Ada apa lagi yuk. Widih gila Wayu gacor cuy. Wayu mantep coy, Wayu gila hebat ya. Oke guys, kita kasih di dalamnya aja sih. Ini kayak lumayan mantep coy. Anjay banget ya. Ini gak bisa dipasang apa? Gak bisa coy. Ini ambil dulu ya. Biar bisa lewat sini coy. Kayak di pojokan sini gak bisa anjir. Bisa deh. Oke tapi dia gak bisa nyatu coy. Ya mungkin kayak gini lah ya. Gak apa-apa gak nyatu, yang penting kayak gini, mantap coy. Oke sip coy, udah lumayan keren ini coy ya. Kita nih, dan kalian bisa di sini coy, ini pohonnya nyala-nyala gini ya, bersinar-bersinar gitu coy, mantap jiwa coy ya. Dan di sini kita bakalan pasang lemarinya dulu coy ya. Waduh, saya excited banget ini coy. Uduh gila coy ya, lemari coy. Jadi lemari ya, kita bakalan taruhin dulu biar gak terlalu ini, biar nggak terlalu keramaian. Kita bakalan simpen nih pohon-pohon banyak banget coy. Please lah ya. Nah udah deh. Oke teman, udah lumayan bagus coy. Coba apa lagi yuk. Kayak masa dikit doang sih. Itu apa lagi? Oh siap guys. Masa kado ditaruh luar sih? Taruh dalam dah. Taruh dalam. Coba. Taruh dalam yuk. Kadonya di mana nih? Sini ya pojokan. Kado berhadiah ini. Apa? Waduh. Wah, ada kado ya ini. Mantap, coy. Kadonya taruh mana? Nah, dibuka bisa berhadiah nih. Kadonya warna biru doang, yuk. Wah, bisa. Mana bisa dibuka? Dapat hadiah tuh. Iya, teman, ada hadiah, coy. Dapat dihancurin semua. Dapat apa nih? Guys, dapat apa nih? Pungut permen coy. Waduh. Dapat permen kita, guys. Dapat batu permen coy. Bayangkan ada batu permen ya. Oh, ini kadonya bisa kita ambil coy. Gila coy. Dapat woi, kita subaran. Subaran hadiah nih. Ini berapa ya kadonya? Anjay, banyak ya. Siap, guys. Dapat banyak coy, bayangkan. Ini daun Natal yang tadi ya. Ini Bella nih. Ini berubah lagi tuh. Gila guys. Kadonya. Ini kadonya besar tapi adanya kecil coy. Anjir ya. Kayak buset dah. Baik banget Wayu, buset dah. Yaudah, udah. Terlalu banyak coy. Kita kasih Bell di sini kayak bagus sih kasih Bell di sini. Enggak bisa dikasih. Enggak bisa dikasih. Nih. Ini kadonya banyak banget deh Wayu, sumpah dah. Dapat pohon Natal lagi coy. Bayangkan ini kadonya gede banget. Oke sip. Kalau guys kita bakalan ke belakang dulu ya. Ini ngelag banget sumpah dah. Siapa? Bikin ngelilingin aja Ram. Bisa dikelilingin. Apa? Oke guys, ini menurut kalian, ada yang panas coy. Sialan ya. Ini gak jelas ini. Bisa ngelilingin kan? Apa? Bisa ngelilingin daun Natal. Bagus.
Oke sip, mantap cuy, katanya bisa ngelilingin ya. Coba apa, coba pasang. Oh ini gua ada nih 10 nih. Oke sip guys, mantap ya, bisa ngelilingin coy gitu ya, mantap jiwa coy. Emang mantap ya ini event Natal aja guys. Wedeu wanjay, langsung muter gitu ya, mantap jiwa. Terlalu ini coy, ustah ini mantap kali guys, ada bel-bel gitu coy. Ini kenapa nggak bisa jalan coy, di sini ada bel lagi nggak? Oh ada coy, wah ini kayak hebat banget ya dia, mantap coy. Oke guys, ini dia udah mantap ya. Oke oke teman, mungkin segini aja untuk video bikin saungnya ya. Jadi ini adalah event Natal coy, kita hancurin dulu nih craftingnya coy ya. Oke teman, mungkin segini aja video kali ini. Jadi di episode kali ini kita udah bikin saungnya di apa namanya, dari apa sih namanya, di event Natal gini ya. Ini udah lumayan bagus coy, jadi ini hasil karya kita sama Wayu coy. Oke guys, mungkin sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, and subscribe guys. Goodbye dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.